Sip. Ya Pak RT. Gimana keamanan di kampung kita? Ya kayak biasanya Pak RT. Aman berarti dong. Ya aman lah. Kemarin saya lagi muter-muter ada rumah jendela sama pintunya gak ditutup. Wah bahaya itu. Iya. Terus kemalingan? Enggak, besoknya saya ini tutup. Itu kenapa ternyata? Lah masih dibangun sih soalnya. Sini, sini ya. Kamu kebiasaan ya, bercanda ya. Ya orang rumah masih dibangun, iya, yang gak ditutup, ya biarin aja. Iya, besok... Ya ngapain dilaporin? Enggak, besoknya saya baik hati, saya ke toko kusen. Saya beliin pintu sama jendela. Cuman kan gentengnya belum ada itu, cuman gak apa-apa lah. Saya mah gak apa-apa. Biar gak ada maling. Iya, biar gak ada maling. Ya itu kan emang rumahnya belum jadi. Iya. Ya. Banjir gimana banjir? Aman? Karena sekarang musim hujan ini, iya, udah mulai sering. Saya punya inisiatif Pak RT. Ya. Jadi supaya gak banjir, di sini gotnya saya uruk semua. Oh, kok diuruk? Banjir itu karena got mampet Pak RT. Karena got mampet makanya banjir, makanya sekarang ada got gitu. Nanti air itu lewat mana kalau gak ada got? Ada got mampet aja banjir. Ya. Apalagi kalau semua got kamu tutup semen, ya, airnya lewat mana? Terserah dia mau lewat mana lah. Bongkar lagi, bongkar. Ya. Ntar, bongkar lagi semuanya. Kapan? Ntar. Ntar saya kan lagi di sini, ntar. Ya, ya nanti habis dari sini bongkar ya, semuanya ya. Siap, ya. Siap. Ini kenapa kamu kok pakai dua segala ini? Ini cadangan Pak RT. Nih misalkan ketinggalan di rumah kan saya masih punya cadangan ini. Ya ini satu simpen. Enggak, ntar ketinggalan. Satu pakai. Ntar ketinggalan, lupa. Kan gua keluar negeri kan dari TV lu. Lu apa lu? Apa? Lama-lama belagu banget lu. Lu yang belagu. Ngapain lu pakai mobil di belagu. Gua? Deh, gua mah gak pernah belagu. Gua mah apa-apa emang dari TV. Gua mah gak gratisan emang dari TV. Ih, gua juga gratisan enak lu. Oh, kamu yang kata uang aku lu. Maaf, mau laporan sama Pak RT? Iya, Pak. Harus lewat saya dulu. Jangan lewat bapak. Ya, jangan, lewat bapak yuk. Maaf, punya sopan santun, punya etika enggak kalau namu tahu marah-marah aja lu. Loh, haiya, haiya, haiya. Kaget gue. Ibang baru begitu. Dasar lu. Coba tuh ditenangin warga. Lu juga lu lagu lu. Bang ke Belanda doang lu. Ke Belanda cuma enggak ada TV. Kalau enggak ada TV aku pergi ke Belanda lu. Lu juga. Apa? Apa? Lu kalau enggak dari TV lu enggak punya apa-apa lu. Ih, gue duit gue banyak, gue mau keluar negeri juga suka gue. Negara, gua udah Jepang, Korea. Jangan bangga jadi orang. Apa? Lu juga ke Korea, ke Jepang. Dari mana kalau bukan duit dari TV? Di nggak ada, itu mah ketahuan gua butuhan liburan. Oh, liburan, liburan. Lu. Sayang suami. Ini lagi ribut Pak, malah dagang. Ini ada yang ribut ini. Herang gua. Ini lagi ada yang ribut, malah dagang. Baru tiba punya mobil aja, belagu. Lagu lu, kenapa lu? Awas dia manggil-manggil sama gua. Lu suara gua, awas lu. 1, 2, 3, gua punya pemisah, gua jangan sombong. Lu yang sombong. Apa, Polela? Apa bang? Lu jangan pada berantem. Gimana gak mau berantem? Baru tiba punya mobil tiga. Ini tinggal dagangan. Hei, dagang apa itu? Gesper sayang suami, Pak. Coba ada yang... Kok Gesper sayang suami sih, apa maksudnya? Kan buat laki-laki, Pak. Gesper panjang, Pak. Itu gesper apa buat? Gesper itu paling satu lingkaran gini. Semeter. Ini berapa meter? Ini meteran Pak, saya. Oh. Gak ada yang beli. Enggak. Udah coba. Parto, itu ditanya ada masalah apa? Coba duduk. Apa lu? Apa lu? Bener lu? Lama-lama tuman coba, banget, duduk, gak bisa diantepin lu. Ada masalah apa nih, Duduk. Dendam sih, tinggal dendam lu sama kenapa gua. Kenapa masalahnya? Ada dendam gua, enggak ada. Enggak ada. Enak aja gua dendam, enggak ada dendam gua sama lu. Duduk. Kenapa ada masalah apa? Apa-apa. Itunya di kebelakangin. Gua mau duduk. Hoi ya. Ada masalah apa, coba diomongin baik-baik. No, tetangga sok belagu. Kenapa ini dia? Ini tetangga rumah. Tetangga. Ini yang punya mobil pakai ngalingin rumah saya. Yang sebelah kanan siapa? Tetangga rumahnya sebelah kanan siapa? Rumah orang. Oh.
Masalahnya apa ini? Iya, Pak. Belagu iya. Belagu banget lu punya mobil. Lah, gua belagu enggak apa-apa. Itu harta-harta. Lu jangan belagu, jangan begitu sama gua. Namanya lu sirik. Sirik lu. Nah, berarti ini masalah mobil. Masalah mobil. Ini masalah mobil. Iya. Jadi gimana duduk persoalannya? Sayang iya, anak, sayang anak, sayang anak. Ganggu aja. Sayang anak. Pak. Sayang anak, Pak. Tadi dagang gesper. Bangkrut, Pak. Sekarang dagang apa ini? Dagang mainan, Pak. Sayang anak, sayang anak. Main stick ini namanya. Sini gak ada anak-anak. Gak ada. Gak ada, udah tua semua. Gak beli. Enggak. Gespernya tadi gak laku. Bangkrut, Pak. Bangkrut. Terus ganti dagang ini. Ganti. Baru berapa menit udah bangkrut. Ya udah, Pak. Biar yang beli ya. Berkah ya, Pak. Sini kelarin dulu. Sini lo. Apa lo? Jadi masalahnya parkir. Parkir. Nutupin pintu rumah saya. Dia parkir. Dia parkir. Di depan rumah. Iya. Jadi situ gak bisa keluar. Gak bisa keluar. Ibu tinggal di RT berapa? RT 1. Nah ini kan RT 3, Bu. Saya RT 3, Bu. Ngapain ngadunya ke saya? Salah RT dong. Salah. Yang penting kan RT. Saya ngadunya sama RT siapa, kek? Lah, beda wilayah. Beda wilayah. Kita salah komplain. Kita RT 1 dan RT 3 bagaimana? Lah biarin aja, yang penting kan RT. Ya udah lah, gak apa-apa lah. Urusin, saya gak mau tahu-menahu. Ya. Ya bisa diselesain aja baik-baik ngobrol. Ya pesain dong si RT-nya, gimana sih? RT! Apa sih? Lu cengang-cengangnya botak kok lu. Lu lama-lama bener-bener bisa ngobrol. Sebentar. Kayak gitu. Udah gak usah berantem ya. Kayak gitu dong. Kita bisa cari jalan keluarnya. Mainannya mana? Bangkrut, Pak. Sayang diri, sayang diri, sayang diri. Sayang diri. Air mineral sekarang ya. Sayang diri. Kok sayang diri? Ya Bapak kalau haus, kalau nggak sayang mah percuma, Pak. Untuk menghilangkan haus. Dagang air mineral. Ya. Sini kan minum tinggal minum di rumah sendiri. Ya, airnya beda, Pak. Bedanya? Ini putih, Pak. Bening. Saya minumnya airnya biru. Biru? Hah? Yang biru nggak ada. Bisa, gampang. Pakai blau, Pak. Waduh. Orang minum tinggal minum kok. Udah gak laku, Mas. Tuh, makanya yang bikin lama bukan gue ya. Si Ajis yang bikin lama. Ntar sangkanya gue kolingkong-kolingkong. Gak ada. Ya, kita panggil mulu aja deh. Lu panggil ngapasih marah-marah mulu gue tanyain. Panggil ketua security, Marah mulu. Ferdian! Hai. Pandu. Kalau punya masalah jangan dibawa-bawa ke set dong. Siapa yang bawa-bawa ke set? Emang bener, Bapak produser selalu nyalain kita. Lu gak di luang briefing, gak di sini, berantem mulu. Iya, Pak. Sangkanya kita yang lamang-lamain sketsa. Genengan tuh. Gak ada gue. Apaan? Lu kan biasanya lu yang ngomong. Kagak. Kode. Satu kematian. Apa? Berantem mulu. Udah. Lama-lama. Biar kalian ini gak di ruang briefing, gak di sini berantem mulu. Lihat gue ya. Kalian berdua gak bisa saling lihat ya satu sama lain. 1, 2, 3. Udah, teman. Lu ada masalah apa nama Alpa? Iya, enak banget, tau gak? Ada yang gede yang gak ada kan? Kurang ngajar dia kalau ngomong. Bilang katanya Anwar ngada-ngada. Emang dia suka ngejelekin lu? Bukan ngejelekin, dia suka ngomong kalau misalnya si Pedrian datang nih. Dia ngomong, War, pokoknya ngomong, jangan bilangin ya. Denny gitu. Sama Denny. Biarin abis sendiri. Si Anwar mana? Lu sabar. Anwar suka lemes. Apaan emang? Si Anwar lemes banget ya. Lah kita agak ngomong apa-apa lagi briefing lagi di sini. Kadang-kadang dia ngomongnya lebih. Si Alpa ngomong kata kalau ada Ferdian kita lama-lamain. Lu aku gak pernah ngomong apa-apa demi Allah dah. Lemes banget. Lu sini. Lu jangan berantem sama dia. Udah tahu lemes lu. Bang Ajis. Lu ngomong sama siapa ya? Orang pada di mari ngapain ngelawak sendiri? Sama penonton. Nonton. Penonton kan di situ, ngapa ngomongnya di situ? Penonton di sono. Bener lemes emang. Siapa? Dia. Kata siapa? Ya kata gua. Kata dia aja bener lemes. Kan bener kan? Apaan? Si Anwar. Lemes. Lemes kan? Emang lu lemes? Hah? Lemes. Siapa yang ngomong lemes? Alpa. Mana si Alpa? Gua tonjok tuh orang bener. Gajar banget. Lama-lama dia tuman tau gak Patian saksinya ya. Dia bener ngomong sama Andro kayak begitu. Hah? Ya, emang siapanya? Apaan berdua? Alpa. Apaan? Sama siapa? Lah gua di sini enggak bisa sebut. Apaan? Si
Alfa tuh kalau dikasih tahu bener tahu. Ya, emang kalau ada Alfa mau ngomong apa? Gue mau bilang sama dia sebenarnya lu tuh sayang sama dia. Tapi kadang-kadang dia suka kayak begitu. Ngomong apaan dia? Kalau nyampe-nyampein yang enggak ke orang-orang. Emang lu enggak suka kalau di segmen gua? Siapa? Lu. Kagak suka tahu dia. Lu ngomong sama siapa? Ngomong gitu. Gua di sini mata gue. Gua ngomong sama lu. Kalau misalnya dia ada dia, ngomong nih dengerin. Hehe, dengerin. Misalnya segmen dia, tiba-tiba ada pelontar di situ, dia langsung gini, war-war gitu. Emang lu enggak suka kalau saya gua enggak suka. Iya. Serius. Lu enggak suka? Ini serius ngasih tahu. Bukan enggak suka, gua masih Anwar. Bukan apa-apa, gua masih suka sama dia, gua kangen sama dia. Apa-apa gua suka demen sama dia. Enggak segmen gua, kalau gua masuk lu enggak suka. Lu jelasin. Ada kerjaannya Ton diri. Di sini orang nih. Iya. Gua enggak dihargai. Lu jelasin sama dia. Jelasin deh tadi gua ngomong sih, mata enggak ke situ. Dia jadi siapa sih menurutnya Bening Jakob? Kenapa sih pada gak mau dengerin? Jadi kesannya tuh Anwar yang ngasih domba. Sekarang satu-satu. Gitu. Lu ngomong. Dengerin dulu. Siapa yang dengerin lu ngomongin? Majis. Sekarang lu jelasin. Lu ngomong sama siapa? Sama gua. Di sini Anwar. Sekarang lu jelasin ame Ferdian. Pokoknya apa? Kiri persoalannya ya. Duduk. Ya. Jadi begini Bang Ferdian. Lu pada ngomong apa siapa sih? Iya. Jadi katanya ke situ. Kan suka di segmen terakhir dengerin apa sih pada ribut sendiri ngomong. Iya. Anwar, kadang-kadang suka ngomongnya lebih. Ngomong apa-apa. Tapi dia selalu ngomongnya lebih. Ferdian datang. Katanya gua datang. Suka sama Ferdian. Si Alfa, liba-liba gini. War. Tapi lu jangan enggak ngerasa. Kalau siapa? Lu enggak ngomong-ngomong itu. Allahu Akbar Kang Jenny. Oi. Ngomong apa-apa. Dengerin dulu. Tapi kalau kagak ada dia, gua kangen. Kalau ada dia kagak di sini, gua WhatsAppan gitu sama dia. Emang siapa? Kenapa? Tiap hari dia selalu gua bilangin, "Po, ada gua enggak sekarang di OBJ ada." Mending dibarengin dua di sini. Kalau ada berdua mau ngapain? Mana orangnya? Ngomong, dia semuanya jelas jadinya. Mana si Anwar? Itu cuma pura-pura baik apa gimana? Mana Anwar? Kalau ada Anwar lu mau ngomong apa? Lu kalau ada Alfa mau ngomong apa? Ada, pokoknya mau ngomong sama dia ya. Pokoknya kalau misalnya gua tuh enggak ada apa-apa gua tuh sayang. Hitungan ketiga normal ya, itu ketiga 1 2 3 normal. Terus ada orangnya. Tuh, udah ada orangnya. Apa kabar, Mbak? Mau ngomong apa lo? Oh, mau ngomong apa tadi? Mau ngomong apa? Tadi katanya kalau ada orangnya mau diomongin. Hah? Kalau ada orangnya lo mau ngomong apa? Ngomong apaan? Gue kalau ada orangnya tuh gue sayang sama luar. Jangan suka berlebihan kalau ngomong. Enggak, gue ngomong berlebihan. Siapa yang ngomong berlebihan? Gue tuh sayang sama lu. Gue juga iya, Po. Gue mah gak begitu. Lu tahu gak? Dengerin. Biar semuanya tahu. Gue tuh tibang ini doang gak nyairin. Gue ngasih tahu sama Patrian. Karena kalian berdua gak bisa lihat lagi. Jadi apaan? Siapa kemana? Kan kayak gitu kan, Anwar suka ngeledek gue bang. Ngeledekan dia nih. Tadi ada. Jangan ngancurin persahabatan orang dong. Tadi ada. Kayak gini nih suka ngeledek. Dia kan lu... Ngebuktikan sekarang, ngebuktikan siapa yang bikin main. Iya, bang, dengerin bang, bang, jangan kayak gitu, ya, beneran. Anwar kabur. Bang Ferdian tuh ngomong di sini Anwar, Allahu Akbar. Dengerin, ini serius. Dengerin, biar semuanya tuh clear masalahnya. Bang, lihat bang. Abang mau ngelirik kan kalau gue sayang sama dia. Dia yang ada anak suka berlebihan. Udah, dua-duanya itu kan ketiga normal, 1 2 3. Kenapa? Tuh, siapa? Ini ada orangnya. Nah, kalau pada nangis sih. Kalau pada nangis. Gak nangis. Itu ngapain? Ini air apaan? Udahlah, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap 28 jam live. Ya.